Oke bosku, saat ini kita sudah berada di rumah makan Binaria bosku. Terlihat sebuah mobil putar Simas baru sampai dari Bengkulu bosku, tujuan Medan. Saatnya kita parkir sepeda motor. Terlihat Aci sedang nyiram bunga. Cik, rajin kali. Oke bosku, saat ini di rumah makan Binaria telah hadir bus Putra Simas ya bosku ya. Putra Simalungun atas S133. Mercedes-Benz OH1526 baru nyampe dari Bengkulu tujuan Medan. Sepertinya mereka telah mendapatkan minyak solar ya, yang sebelumnya solar agak sulit ditemukan karena kelangkaan di mana-mana. Itu solar buat jaga-jaga, nanti mana tahu di daerah tertentu tidak temukan solar, buat stok ya bosku ya. Oke bosku, sebentar lagi kita akan memepet bus Putra Simas bosku. Kita tunggu di sini ya bosku. Sampai di Bukit Bodo bosku, tidak berhasil bosku, terlalu kencang Putra Simas. Aduh.
Oke bosku, saat ini kita telah sampai di Bukit Kodok bosku. Ada musuh super grid ya bosku. Terlihat juga Kernet sedang berjalan sambil berjaga-jaga. Mana tahu terjadi yang tidak diinginkan dengan membawa ganjal. Mari kita saksikan apakah truk ini mampu mendaki tanjakan Bukit Kodok. Ya inilah tanjakan Bukit Kodok ya. Kita lihat dari kaki Bukit Kodok ya. Nah, tidak begitu terlalu tinggi ya. Boleh kita lihat. Kita zoom. Nah, inilah tanjakan Bukit Kodok kalau kita lihat dari bawah ya. Namun ya sering sekali mobil mengalami gagal nanjak di tanjakan Bukit Kodok ini, terutama di permukaan tanjakan Bukit Kodok. Ya, sopir nampaknya menunggu situasi aman ya. Baru akan memulai menanjak di tanjakan Bukit Kodok ini. Oke bosku, trailer mulai nanjak bosku. Kontainer khususnya nampaknya agak kewalahan ya. Ya terlihat sangat pelan sekali ya bosku ya kontainer itu ya. Namun mudah-mudahan berhasil ya. Oke bosku, nampaknya kontainer berhasil menanjaki tanjakan Bukit Kodok ya bosku ya.
Ya, sepertinya truk Fuso juga berhasil menanjaki tanjakan ini ya. Ini sebuah trail kontainer ya, siap-siap untuk mendaki di tanjakan Bukit Kodok ini. Kita lihat apakah dia mampu mendaki di tanjakan Bukit Kodok ini. Inilah situasi terkini di tanjakan Bukit Kodok, posisi di bawah kaki Bukit Kodok ya, bosku. Sepertinya trailer kontainer ini berhasil menanjaki tanjakan Bukit Kodok ini. Ya, terima kasih semua teman-temanku yang sudah menonton video ini. Selamat berjumpa kembali esok hari. Saya Dharma Kotkara melaporkan dari Bukit Kodok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.